masyarakat kita menyikapi sesuai mekanisme ya. Memang masih nunggu pertama memang pelantikan Dewan Bau nanti mau kita mulai ancang-ancang. Setelah P3 akan membuka pendaftaran nanti, siapapun yang mau daftar silakan membuka diri lah, membuka diri lah, terlepas lah itu kader partai maupun kader partai atau para simpatisan yang mau silahnya apalah ikut serta dalam kontestasi pilkada 2021 ya silakan untuk bergabung di. Jadi tetap mengutamakan kader bang? Ya tidak menutup kemungkinan baik kader maupun non kader. Non kader ya. Kita lihat dari kompetensi masing-masing calon yang akan datang nanti. Kita buat semacam seleksi nanti. Siapa aja mau datang silakan. Siap. Nanti kita ada seleksi. Jadi kita rapat internet lah yang pasti ya. Dan kita lihat bakal calon yang akan datang. Nanti. Belum ditentukan. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran nanti itu internet partai lah. Kita dapat kompetisi. Mungkin usaha kita siap. Ya mudah-mudahan kita bisa menghadirkan calon. Terlepas siap merebut kembali ya. Insya Allah. Mohon dukungan juga dari rekan-rekan semua. Itu jangan jia.